Baiklah, rekan-rekan sekalian, persiapan upacara HUT RI yang ke-77 di Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, sepertinya sudah siap dilaksanakan. Upacara sepertinya segera dimulai. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Pernyataan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Selanjutnya pembacaan teks proklamasi yang akan disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal yaitu Rahmat Rizki Daulay. DPK KNPI Kota Nopan, Nopannya ikut upacara, begitu juga pengurus PP Kecamatan Kota Nopan ikut juga peserta upacara. Ini dia Bapak Ibu sekalian, peserta upacara pada hari ulang tahun RI yang ke-77 yang bertempat di Terminal Pasar Kota Nopan. Baik Bapak Ibu sekalian, pasukan Paskibra sepertinya sudah memasuki lapangan untuk melaksanakan penaikan bendera. Perlu kita sampaikan, anggota Paskibra Kota Nopan ini merupakan perwakilan sekolah-sekolah SLTA yang ada di Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal. Sepertinya pimpinan dari Paskibra Kota Nopan sudah melapor kepada Camat Kota Nopan terkait dengan pelaksanaan penaikan bendera. Ini nampaknya sudah mengambil formasi dan sebentar lagi akan dilaksanakan penaikan bendera merah putih. Ya, ini dia detik-detik pengibaran bendera merah putih Camat Kota Nopan sebagai inspektur upacara menyerahkan bendera kepada anggota Paskibra untuk segera dikibarkan. Nampaknya sudah diterima anggota Paskibra untuk bergabung dengan kawan-kawannya dan segera
melaksanakan pengibaran bendera merah putih. Ini dia Camat Ketanopan, Pangeran Hidayat Esa yang menjadi inspektur upacara pada peringatan HUT RI yang ke-77 di Kecamatan Ketanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Ia anggota Paskibra sepertinya sudah bersiap-siap untuk melaksanakan pengibaran bendera. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah dia peserta upacara. Ada barisan pramuka, barisan guru-guru dengan pakaian korpri, dan ini barisan Paskibra sepertinya bersiap-siap untuk meninggalkan lapangan. Ya, kita perhatikan pasukan Paskibra sudah langkah tegap untuk meninggalkan lapangan lokasi upacara. Ini dia komandan upacara dari Ramil 14 Ketanopan dan peserta upacara dari santri Pondok Pesantren Sumberus Salam.
Ini dia Bapak Ibu sekalian, peserta upacara. Bendera yang sudah dikibarkan. Ya, peserta upacara dari anggota Pramuka. Jadi peserta upacara ini selain daripada guru-guru, perwakilan instansi pemerintahan, juga siswa dan siswi SD, SLTA dan SMP sekecamatan Kota Nopan juga diikutkan. Ini dia dari peserta upacara, ada tokoh masyarakat Kota Nopan, anggota DPRD Mandailing Natal Rahmat Rizki Dolae, kemudian ada dari Kapolsek Kota Nopan, ada dari Kacab Jari Kota Nopan, dan ya dari Prokopincam Kota Nopan. Ini dia dari Ketua PKK Kota Nopan. Oh, baik, Bapak Ibu sekalian, ini dia ada kepala desa juga ikut ambil bagian dalam upacara HUT RI yang ke-77. Kemudian kita perhatikan ke belakang, ada dari instansi ya, lain yang ada di Kecamatan Kota Nopan. Laporan selesai. Bergerak. Pelaksanaan upacara bendera sepertinya sudah selesai. Camat Kota Nopan sedang menyelami para peserta upacara lainnya. Ini ada tokoh masyarakat Kota Nopan, Bapak Reza Pahlawi Lubis, didampingi anggota DPRD dari Kota Nopan, Rahmat Rizki Daulay, dan Ramil 14 Kota Nopan. Kita perhatikan sisi sesi terakhir adalah foto bersama dengan anggota Paskibra Kota Nopan.